Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Relatius, dimanapun kalian berada. Coba kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada yang spesial, bertabur kebahagiaan, di mana ada seorang pria yang digadang-gadang sedang dekat dengan sosok Ayu Ting Ting. Beliau sudah banyak dibicarakan oleh para netizen, dan inilah beberapa obrolan dan juga tulisan-tulisan yang ditulis oleh para fans Ayu Ting Ting dan juga para netizen. Dikabarkan Ayu dan juga sang TNI tersebut akan segera menggelar lamaran. Wah, berita yang sangat bahagia untuk kita semua. Semoga apa yang diberitakan bisa menjadi sebuah kenyataan, dan kita doakan semoga Ayu benar-benar mendapatkan jodoh yang terbaik pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Inilah beberapa komentar dan juga beberapa tanggapan dari para sahabat netizen mengenai kedekatan Ayu dengan seorang pria yang gagah rupawan, tampan, dan juga sangat bijaksana. Beliau seorang TNI dan katanya akan segera melamar Ayu Ting Ting. Ini merupakan bukti bahwa ada salah satu MC yang membeberkan bahwa Ayu akan segera tunangan dengan salah satu pria tampan nih. Iya beneran kok tahu? Serius dong Mbak, penasaran aku dari Waryati. Wah beneran ini MC acaranya ya Mbak, katanya seperti itu. Dan di sini bertuliskan panduan pernikahan resepsi Ayu Rosmalina. Anak pertama Bapak Haji Abdurrozak dan juga Ibu Haji Umi Kalsum menikah dengan Adit Prahdana Jasuman Setio Groho. Anak pertama dari Ibu Haji Bambang Setio Nugroho dan juga Ibu Haji Dede Yulianti. Ada-ada aja nih ya netizen sampai buat panduan pernikahan resepsi Ayu Rosmalina nih. Jelas-jelas dari Ayu belum ada nih, belum ada komunikasi ataupun informasi jelas dari Umi Kalsum. Tapi semoga saja apa yang diberitakan oleh para netizen bisa menjadi sebuah kenyataan, dan Ayu segera melangsungkan pernikahan, bahkan bisa menuju hari yang sangat bahagia yang memang sudah dinantikan sejak lama. Namun terlihat nih Ayu Ting Ting memang sangat sibuk akhir-akhir ini ya, dan memang selalu melakukan perawatan-perawatan cantik ala Ayu dan juga keluarga. Dan inilah potret beberapa kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang selalu tampil ceria dan selalu tampil semangat dimanapun berada. Tak lupa juga nih, Ayu selalu mempromosikan makanan kesayangan dan kesukaannya, yaitu Ting Ting Kuliner. Bagi sahabat semua nih yang sayang banget sama Ayu, jangan lupa terus doakan Ayu. Semoga apa yang Ayu Ting Ting cita-citakan dapat dikabulkan, dan semoga pria tampan yang menjadi pengerat hubungan Ayu Bilqis dapat segera ditemukan, dan semoga apa yang diberitakan dapat menjadi sebuah kenyataan ya. Dan kita tunggu nih klarifikasi dari Ayu sendiri. Beritanya masih simpang siur antara iya dan tidak, karena
Orang tua dari Ayu pun masih menutupi siapa nih pasangan yang memang akan melamar Ayu Ting-Ting. Mimin akan selalu memberikan informasi ya untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa terus dukung channel Mimin dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate tentunya seputar Ayu Ting-Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So loud as the hours pass, we're gonna do